Baiklah. Kita pergi kepada subchapter yang seterusnya iaitu berkaitan dengan resource, eh. Di mana di sini kita cuba fokuskan on human, human resource. Human resource di mana secara umumnya kaedah untuk kita organize, untuk kita organize dan juga untuk kita kita planning, schedule and organize kita punya resource ni, antara kaedah yang kita boleh gunakan kita namakan sebagai labeling. Yang kedua kita namakan sebagai smoothing. Labeling dan juga smoothing. Apa beza dia? Beza dia yang paling mudah, yang paling mudah beza yang mana satu kita nak gunakan mengikut kepada situasi kita adalah resource labeling ini kita gunakan kaedah ini apabila kita punya resource limited. Kita punya kita ada limited resources, Untuk smoothing ni kita tak ada halangan ataupun kita tak ada had untuk resource kita. Barulah kita gunakan resource smoothing, Secara umumnya, apa maksud saya akan terangkan, saya akan terangkan satu persatu, sebagai introduction. Kalau resource labeling, senario ini contohnya begini. Anda cuma ada 4 orang pekerja saja untuk sesuatu ataupun beberapa aktiviti. Jadi apa yang penting adalah anda kena pastikan dalam penjadualan anda, dalam proses penjadualan anda, hanya 4 orang pekerja saja yang boleh bekerja pada setiap hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Tak boleh lebih daripada 4. Kenapa? Sebab anda cuma ada 4 orang kerja je. Jadi by hook or by crook, anda kena buat labeling, supaya tidak exceed, tak adalah sampai hari ketiga ataupun aktiviti ketiga anda perlukan 5 orang. Yang mana tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab anda hanya ada 4 orang je. Dan memang ada limitation on resource. Kita cuma dapat 4 orang je bekerja. Jadi anda kena buat labeling. Itu adalah reason kenapa resource labeling. Kalau untuk resource smoothing pula, ia berkait rapat dengan energi yang dikeluarkan oleh manpower sewaktu pembinaan, dan ia juga berkait dengan sequence. Saya akan tulis kat sini keperluan manpower dan juga kaitan dengan sequence. kalau kita lihat sequence dalam construction, katakanlah kita bermula daripada aktiviti set clearing,
Katakanlah di sini adalah clear. Kemudian di sini adalah site clearing. Kemudian di sini adalah substructure, kerja-kerja substructure. Kemudian di sini ada kerja-kerja superstructure. Di sini ada kerja-kerja infrastructure. Di sini adalah kerja-kerja finishing, ya. Dan di sini adalah kerja housekeeping. Katakanlah housekeeping ni adalah kerja-kerja untuk pembersihan site. Secara umumnya untuk construction, graf keperluan manpower, graf keperluan manpower ini adalah sequence, ini adalah manpower. Grafik lebih kurang macam ni. Akan menurun sedikit ke sini. Okay. Ini adalah graf umum untuk construction, di mana apabila kita berada pada peak of our construction activity, for example, masa substruktur, superstruktur, infrastructure ni, memang kita perlukan ramai pekerja. Sebab apa? Sebab aktiviti di bawah substruktur, superstruktur ni banyak. Bila aktiviti banyak, pekerja perlu ditambah dalam masa yang sama. Kalau kita nak achieve kita punya target of time, maka perlulah ditambah pekerja. Jadi, case dia ni dengan resource smoothing ni, kita nak cuba pastikan pekerja kita ni, pekerja kita punya graf keperluan manpower adalah smooth, smooth mengikut kepada keperluan step sequence, Jadi kat sinilah manpower kita, katakanlah sini satu orang, sini ini 10 orang, ini 20, ini 30 orang, ini 40 orang, ini 50 orang, Jadi dia akan ikutlah ni untuk buat kerja-kerja clearance. Okay, kita ada 10 orang kat sini. 10 orang kat sini. Untuk buat kerja-kerja substruktur, okay, kita akan guna sehingga 20 orang kat sini. Untuk kerja-kerja superstructure, kita ada, kita perlukan, okay, katakanlah terus 40 orang kat sini. Untuk kerja-kerja infrastructure, okay, kita maksimum kita 50. Banyak-banyak infrastruktur yang kita kena buat. Contohnya untuk kerja-kerja finishing, kita dah kurangkan orang kat sini sebab sikit je finishing yang kena buat, dan seterusnya. Jadi itulah kita buat resource smoothing, yang mana resource smoothing tu diikut pada sequence in construction, yang mana step sequence tu berbeza keperluan manpower, QL. Jadi isu, bukan isu, kaitan dengan resource smoothing ni adalah bila kita cuba untuk setkan manpower kita dengan keperluan dan juga sequence dalam construction, maka sebenarnya resource smoothing ni hanya boleh dibuat oleh construction yang ada unlimited resources. Unlimited resources. Maksudnya tak ada masalah. Kalau kat bahagian sini pun nak kena tambah sampai 50 orang, tak ada masalah, dia boleh tambah. Dia boleh tambah. Tapi kalau macam kontraktor yang ada limited resources, kita cuma 4 orang je, tak boleh nak 5. Jadi dia kena buat resource leveling lah. Itu beza dia paling besar. Okay, kemudian sebenarnya apa yang tujuan, antara tujuan kita buat resource labeling dan juga resource smoothing ni dalam masa yang sama, sebenarnya kita cuba untuk mengelakkan demotivation of workers, demotivation of workers disebabkan oleh fluctuation of number of workers. Fluctuation of number of workers. Ini antara reason dia. Contohnya, katakanlah construction activity itu tidak dibuat resource smoothing, walaupun dia ada unlimited resources. Maksudnya ikut suka hati construction manager tu ataupun project manager tu untuk tentukan kat sini berapa orang, ni berapa orang, ni berapa orang, ni berapa orang, di mana kita akan lihat grafnya
dia fluctuate. Contoh tu, contoh. Jadi ini dalam masa yang sama, soalnya ia akan menyebabkan demotivation of workers. Katakanlah hari ini dia bekerja ramai, dengan kawan-kawan yang ramai, katalah 10 orang, seronoklah bekerja 10 orang. Taklah letih sangat, dapat kerja dengan lebih lama sebab ada ramai kawan, kan, contoh. Kemudian esok tiba-tiba tinggal 5 orang saja. Jadi banyak beban kerja yang terpaksa ditanggung, hampir double oleh seorang pekerja yang ada 5 saja. Jadi dalam masa sama dia akan dimotivate lah, dimotivate. Kemudian lusa tambah lagi 15 orang, tiba-tiba dia ramai. Dia tidak akan maintain productivity yang baik. Begitu ya. Jadi sebab itulah kita buat resource smoothing. Baiklah, itu antara introduction untuk resource labeling and also resource smoothing. Baiklah, di dalam nota yang telah diberikan, elaboration daripada apa yang saya terangkan di sini ada di situ, boleh dilihat di mana ada juga satu Ishikawa diagram ataupun fishbone diagram pada page nombor 5 yang menunjukkan bahawa terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan manpower. Anda boleh lihat di situ di mana masalah-masalah ini yang cuba kita selesaikan. Part of jalan penyelesaiannya adalah dengan membuat resource labeling ataupun resource smoothing. Dalam sesuatu construction, kita pilih satu je. Untuk sesebuah kontraktor, dia akan pilih satu lah. Sama ada dia ada limited resources ataupun dia tak ada masalah dekat resources. Dia akan pilih satu untuk sesebuah construction project dia. Baiklah. Jadi apa yang penting di sini, saya tidak akan elaborate on resource smoothing sebab resource smoothing ni punya proses yang sedikit panjang proses yang sedikit panjang di mana hanya resource labeling yang saya akan elaborate di sini. Baiklah. Untuk bagaimana untuk kita melakukan resource labeling resource labeling terhadap kita punya workers. Contoh ini anda boleh dapati example 1 pada muka surat 12 untuk nota yang berkaitan dengan resource labeling Jadi apa yang kita kena buat, perkara pertama yang kita kena buat adalah untuk kita cari critical activity. So seperti yang telah kita bincangkan pada video-video sebelum ini, pencarian critical activity ini sama ada kita boleh gunakan activity on arrow atau kita boleh gunakan precedence diagram method. Anda boleh gunakan mana-mana satu tu. Tapi kalau mengikut kepada nota di dalam subtopic labeling ni, mereka menggunakan AOA. Dan cara critical activity ini adalah penting. Kerana apa? Kerana labeling kita akan kita lakukan terhadap aktiviti yang bukan critical. Baiklah. Seperti yang saya terangkan pada video sebelum ni, kita akan buatkan dia punya network secara draft dahulu. Kali ini saya akan menggunakan sama seperti contoh yang mana saya akan gunakan activity on arrow. So kita buat kita punya draft. Kita ada activity A, kemudian sebelum A kita tak, sebab dia predecessor, kita tak ada apa-apa activity. Kemudian kita ada activity B, di mana sebelum activity B kita tak ada apa-apa. Ini adalah activity B. Sebelum activity B kita tak ada apa-apa. Kemudian activity C adalah selepas A. Ini adalah C. C adalah selepas A. Activity D adalah selepas A. Jadi D selepas A. E pula selepas B dan C. Selepas B dan C.
E pula selepas, kalau kita ada E di sini, E pula selepas B dan C. Jika begini, di sebelum dia ada E, okay. E pula selepas B dan juga selepas C, maksudnya E kita di sini, C kita akan terus turun ke bawah. Okay, jadi maksudnya adalah sebelum E kita ada B, jadi kemungkinan besar di sini E kita. Sebelum E kita ada C. Jadi begini. D selepas E. Baiklah, jadi kita punya diagram untuk AOA kita lebih kurang begini, ya, untuk draftnya. Jadi kita akan besarkan dia sedikit untuk kita masukkan nilai-nilai yang kita perlu isi di dalam setiap setiap node. Ya. Baiklah, sebenar. Kita ada node pertama. Kemudian kita ada aktiviti A. Aktiviti A adalah 2 hari. Jadi node yang seterusnya. Kemudian selepas itu, kita ada aktiviti B. Aktiviti A, aktiviti B selama 5 hari. Kemudian kita ada aktiviti C selama 1 hari. Kemudian kita ada aktiviti E dan D. Di mana D adalah 4 hari dan E adalah 2 hari. Maka kita akan melihat di manakah critical activity-nya. Dan kita akan masukkan nilai ke dalam setiap ruang yang ada dalam node. Kita akan mula dengan 0, 0 tambah 2, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 5, 5, sama ada di sini kita ada dilema sama ada kita nak gunakan 2 tambah 1, 3 atau 0 tambah 5, 5, di mana kita pilih 5 sebab ia adalah nombor yang paling besar sebab kita sekarang tengah buat forward pass. Jadi kita tak ambil nombor 3. Kemudian 5 tambah 2 sama dengan 7. 2 tambah 4 sama dengan 8. Maka kita akan ambil nombor 8 yang paling besar. Okay, kemudian kita copy 8 di sini. Kita buat backward pass. 8 tolak 4 adalah 4. Betul ke? Nanti kita tengok. 8 tolak 2 adalah 6. 6 tolak 1, 5. Ya, 6 tolak 0 tambah 2, 2. 0 tambah 5. 2 tambah 1, 3. 5, 5. 2 tambah 4, 8. 5, 6, 7, 7. 4. Oh, ada pengiraan yang silap di sini, ya. Ada pengiraan yang silap di sini. Untuk penentuan nilai di sini, 2 tambah 4, 6, 5 tambah 2, 7. Jadi kita akan ambil nilai yang paling besar iaitu 7. Dan kemudian 7 ini kita bawa saja ke bahagian late finish. 7 tolak 4 sama dengan 3. Betul ke 3 yang akan ditulis di sini? Sebab kita ada lagi satu anak panah yang masuk untuk backward pass. Kita letak di sini dulu nombornya 3.
7 tolak 2 sama dengan 5. 7 tolak 2, 7 tolak 2, 5. 5 tolak 1, 4. Maka kita akan guna pilih nombor yang paling kecil di sini. Antara 4 dengan 3 adalah 3. Sebab kita buat bypass. Okay, kemudian 3 tolak 2 sama dengan 1. 5 tolak 5 sama dengan 0. Maka kita akan ambil nilai paling kecil iaitu 0 di sini. Okay. Jadi daripada sini kita dapat tahu bahawa 00, 55, 77 ini adalah laluan yang kritikal. Yang lain semua ada nilai. Ya? Jadi maksudnya sekarang adalah yang kritikal adalah aktiviti B dan aktiviti E. Ini aktiviti B dan aktiviti E. Maka secara umumnya untuk aktiviti B dan aktiviti E kita tidak boleh ganggu penjadualan seterusnya yang mana kita nak buat labeling. Baiklah, seterusnya selepas kita dapat tahu aktiviti kritikal iaitu B dan juga E, barulah kita akan gunakan bar chart. Kita akan buatkan bar chart yang mana kalau digunakan bar chart itu perlu ditambahkan info lain. Antara info yang penting adalah info on workers. Dalam penyelesaian untuk example 1 ni, kamu boleh lihat secara detail pada muka surat 14 di nota kamu, di mana ada beberapa step yang kamu kena buat. Kalau dilihat kepada step yang pertama, kita of course kita kena buat carta bar. Carta bar secara umumnya begini, di mana kalau kita boleh terus gunakan table yang sudah ada ni adalah lebih baik. Di mana carta bar kita just mengikut kepada ini. Untuk aktiviti A, kita total up aktiviti keseluruhan kita ada 7 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Ini adalah hari. Okey. Dan kemudian ini adalah of course aktiviti. Okey. Jadi untuk aktiviti A kita perlukan 2 hari. Buat macam ni. Aktiviti B seperti mana yang tertulis dalam kita punya aktiviti on arrow yang kita buat tadi, di mana aktiviti B kena bermula pada hari kosong selama 5 hari sehingga ke hari ini. Aktiviti C dia akan bermula pada hari yang ketiga. Berdasarkan kepada kita punya activity on arrow, dia akan bermula pada hari yang ketiga selama sehari. Ikut saja lah di sini. Untuk activity D adalah 4 hari, di mana ia akan juga bermula pada hari yang ketiga mengikut AOA kita. Selama 4 hari. 1, 2, 3 dan 4. Dan kemudiannya untuk aktiviti E yang akhir sekali adalah 2 hari. Di mana ia akan bermula pada hari yang ke-6. Baiklah. Jadi saya akan jelaskan lagi barisannya. Okey, jadi aktiviti yang kritikal yang kita telah identify daripada AOA tadi adalah aktiviti B dan aktiviti E, yang mana kita akan lorikkan dia.
aktiviti B dan aktiviti E, iaitu aktiviti terakhir. Di mana kalau kita lihat aktiviti B dan aktiviti E tidak boleh, tak ada masa apungan ataupun float, tak boleh nak dianjakkan ataupun tak boleh nak dikurangkan. Okey, jadi kalau kita lihat, jika kita lihat di sini bahawa setiap setiap aktiviti per hari perlukan 2 workers, dan juga example 1 menyatakan bahawa maksimum contractor tu boleh supply workers per hari adalah 4. Orang saja setiap hari. Jadi maksudnya untuk satu hari dia perlukan dua, untuk setiap hari dia perlukan 2 orang workers, jadi sebab itulah seperti dalam contoh dia masukkan nilai 2 di sini. 2 workers, 2 workers, 2 2 2 gitu. Jadi bila kita jumlahkan workers untuk setiap hari, jumlah workers asal sebelum kita buat labeling adalah 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2 tambah 2 adalah 6. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4. 2. Okey. Anda dapat lihat di sini bahawa ada satu hari, iaitu hari yang ketiga, di mana workers yang diperlukan adalah 6 orang. Sebab maksimum limit untuk workers per hari adalah 4 orang saja. Tetapi untuk hari yang ketiga dia perlukan 6 orang. Jadi apa yang kita perlu buat adalah untuk memastikan bahawa setiap hari ini cuma ada 4 workers saja. Okey, baiklah. Jadi bagaimana untuk kita lakukan perkara ini, Bagaimana untuk kita lakukan perkara ini? Secara umumnya, kalau kita lihat dengan mudahnya, pindahkan saja 2 workers yang di sini, pindahkan saja ke sini. Baiklah, ia memang satu perkara yang betul dan logik, supaya workers di hari yang ketiga ini hanya berjumlah 4 orang saja. Tetapi, aktiviti manakah yang akan terkesan? Sama ada aktiviti C ataupun aktiviti D. Jadi ini akan merujuk kepada float, total float yang ada. Boleh ke aktiviti C di sini kita pindahkan ke sini? Bukan, maksud saya bukan di sini, Kita aktiviti di aktiviti C ni di sepatutnya pada hari yang ketiga kita pindahkan ke sini. Jadi untuk kita memeriksa sama ada boleh ke ataupun tidak, kita kena rujuk kepada total float yang ada. Baiklah. Jadi kita perlu memilih sama ada kita perlu anjakkan pekerja di sini berserta dengan sequence kerja yang ada di sini, sama ada kita perlu anjakkan C ataupun kita perlu anjakkan D. Jadi kita kena rujuk balik kepada kita punya AOA tadi, AOA yang telah kita selesaikan, yang mana di sini kita bawa keluar node untuk C
Yang mana dia ada note untuk untuk C dan note untuk D. Di mana ada note untuk D. Keluarkan ia dan kita kena kira total float pada setiap aktiviti. Total float untuk C adalah late finish 5, tolak duration 1, 4, 5, tolak 1, tolak early start kita adalah 2. Maka kita akan dapat 5 tolak 1 adalah 4, 4 tolak 2 adalah 2. Okay. Untuk total float D pula, kita ada 7, tolak duration kita 4, tolak early start kita 2. 7 tolak 4 sama dengan 3, 3 tolak 2 sama dengan 1.